Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan discuss tentang sebuah filem yang baru saja ditayangkan di program bertajuk Dune. Okay, aku nak cakap terima kasih kepada subscriber-subscriber lama, dan selamat datang kepada subscriber-subscriber baru. Dan kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku hasilkan, hampa boleh tekan button subscribe dekat bawah, button notification, so that hampa tak lepas dengan video-video yang aku hasilkan. Hari ni kita nak discuss tentang sebuah filem bertajuk Dune yang digembar-gemborkan lah kat orang ramai, kata dia ni power. Sebab sebelum ni, mereka dah pernah buat remake, tapi bukan remake, adaptasi, tapi tak memuaskan hati pembaca novel lah. Sebab Dune ni dikatakan diadaptasi dari sebuah novel nukilan Frank Herbert, and obviously aku tak baca novel tu. And dia dikatakan memberi inspirasi yang besar kepada George Lucas punya Star Wars. Untuk Dune 2021 ni, arahan Denis Villeneuve, director Arrival, Sicario, Prisoners, Blade Runner 2049, Enemy dan lain-lain lagi. Sicario adalah karya pertama Denis Villeneuve yang aku tonton. Lepas aku tonton Sicario tu, aku memang puas hati. Aku memang tertarik gila lah dengan director ni. Sampai lepas tu aku terus cari filem-filem dia yang lain, macam Enemy, Prisoners. Time tu dah keluar Rival apa semua. Time tu aku tonton one by one. Memang aku puas hati lah dengan director ni, dan aku suka dengan filem-filem yang diarahkan. Antara pelakon-pelakon dalam Dune ni terdiri daripada Timothy Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Javier Bardem, Zendaya. Kemungkinan sesetengah pronunciation dari segi nama dan juga benda-benda orang yang aku sebut ni mungkin tak sama dan tak betul. Jadi aku minta maaf siap-siap. So mari kita sembang dulu. Dune ni sebenarnya, yang macam aku cakap tadi, dia adaptasi daripada novel Frank Herbert. Tapi perlu tahu yang Dune ni juga, dia dah ada 5 sequel selepas Dune yang original. Yang pertama ni iaitu Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune, Chapter House of Dune. Chapter House Dune. Ah, macam tu. Kiranya total ada 6 komik ataupun novel kesemuanya yang dah ditulis. Jadi untuk filem Dune ni, tak salah aku, dia memang ambil yang original lah, yang nombor 1 ni, yang memberi inspirasi kepada Star Wars. Sebelum ni Dune ni pernah diadaptasikan dalam filem oleh David Lynch. David Lynch ni salah seorang director terkenal kat luar sana. Malangnya untuk filem Dune ni, dia gagal mengadaptasikan dengan begitu baik, sampai orang kata ni adalah box office failure lah untuk David Lynch. Filem tu memang betul-betul teruk, sampai dekat IMDb pun dapat 6.4 kot per 10 macam tu. Selain tu, Dune pula pernah diadaptasikan menjadi TV series tahun 2000 kalau aku. Yang tu dapat rating tinggi sikit lah daripada filem, tapi still sama aja dalam lingkungan 7 macam tu. Dan still tak memuaskan hati pembaca novel. Maka bila keluarnya Dune versi yang Denis Villeneuve ni, kita ada high hope lah, sebab Denis ni bukan orang yang calang-calang. You know, dia someone yang betul-betul ada vision dalam filem. Untuk Dune ni, Denis dia nak buat 2 part. Dia tak mau buat 1 part je. So kalau hampir-hampir tonton wayang, dia ada tulis kat situ, tulis Dune part 1. Obviously akan ada part 2 lepas tu. Jadi Denis memang dia nak buat 2 part. Dia bagi tahu dekat Warner Bros, kalau hampa tak setuju, aku tak mau sign. Dia tak mau sign untuk filem ni. Hampa kena setuju dulu, kita akan buat 2 part, baru dia sign. Sebab bila kita buat 2 part ni, obviously akan jadi filem jadi lagi panjang, ada banyak royalty kena bayar, cost lagi tinggi. Jadi penerbit, producer ni kena ambil orang kata pertimbangan lah dari segi semua benda tu. Jadi it's a big issue. Cumanya ini Denis Villeneuve, kuasa Warner Bros yakin kot dengan Denis ni, makanya dia perlu setuju untuk buat 2 part. Maka terhasillah part 1, dan nanti 2022 kot tak salah aku akan keluar part 2. Aku tak baca novel dia. Sekali lagi aku cakap, aku tak baca novel dia, dan aku tak tonton David Lynch punya version ke apa. So aku tak ada expectation langsung, melainkan expectation aku tentang Denis Villeneuve, yang mana aku rasa bila dia buat filem bagus. So itu je expectation aku. Jadi untuk sinopsis ni, apa yang aku dapat dan apa yang aku faham adalah ni semua pasal dunia yang lain daripada bumi lah. Sebuah dunia yang lain dekat luar sana. Tahun dia pun lain, aku lupa lah tahun dia berapa. Tapi time tu dekat sana dia ada
sebuah kerajaan yang digovern oleh emperor, seorang maharaja lah, maharaja. Dan bawah-bawah maharaja ni dia ada kerabat-kerabat dia. Jadi kisah Dune ni buronan maharaja tu, dia menitahkan kerabat Atreides untuk pi dekat Arrakis dan take over Arrakis daripada kerabat Harkonnen. Dia nak suruh kerabat Atreides ni untuk tarik keluar sumber dekat kawasan Arrakis ni, iaitu rempah time tu. Dan orang kata jual lah, you know, make some income revenue daripada kawasan tu melalui sumber yang daripada. Jadi Harkonnen ni orang yang govern selama 80 tahun lebih. Mereka sakit hati lah. Pasal apa? Mereka dah ada 80 tahun tu kat situ. Mereka duk meniaga, mereka dah ambil sumber kawasan tu sampai mereka dah jadi lebih kaya daripada emperor tu sendiri. So why tiba-tiba emperor tu nak tiba-tiba nak suruh orang lain pula, kerabat lain pula take over tempat tu selepas 80 tahun? Little did they know, maharaja dia mempunyai orang kata perancangan dia tersendiri lah, yang tu hamba kena tengok sendiri. Dia kiranya ada reason behind everything why maharaja tu bagi Atreides be take over. And kalau hamba perasan, time Atreides take over tu, Harkonnen ni dia gunakan taktik bumi hangui, yang mana dia tinggalkan benda perkakas yang teruk-teruk yang boleh menyebabkan siapa saja ambil alih selepas tu dia kerugian yang besar dan terpaksa menanggung ganti rugi yang banyak. Dalam arti kata, teknik bumi hangui ni, sebelum aku belah daripada tempat ni dan hampa nak take over, aku buat taik dululah, aku buat jahat dulu bagi hampa nak take over tu hampa pening pala, aku submasai, hampa nak kena selesaikan banyak masalah. Ha, lebih kurang macam tu lah dalam bahasa yang mudah kita faham. Okay, apa yang best tentang Dune ni? Of course pasal storyline. Sebab aku suka cerita yang luar daripada dunia kita sendiri lah. Macam aku tak tonton Star Wars, tapi bila mereka kata Star Wars ni inspirasi daripada Dune, kemungkinan besar aku akan start tonton Star Wars lepas ni, selepas habis je Dune part tu keluar. Kemungkinan besar lah. Sebab dunia yang mereka tunjuk kat kita ni, dengan permainan politik, betrayal dan teknologi yang mereka tonjolkan, aku suka jalan cerita dia juga. Jadi kita mudah faham, Dan kita takkan jadi isu, sebab kita tahu kata ada dua part. Aku macam aku cakap tadi, aku tak baca novel dia. So apa yang aku boleh faham adalah reason why Dennis nak buat dua part, sebab dia nak lay, dia nak build dulu karakter Timothy ni dekat part 1. Dia nak tunjuk ni siapa, apa benda yang dia dah lalui, ayah dia kematian apa semua, apa perancangan Emperor the Big One tu apa semua. Dia nak tunjukkan dulu sebelum berlakunya peperangan, sebelum berlakunya segala benda. Okay, ni kiranya buah why dia nak tunjuk kita. Dan tu pun dah menarik, sebab kita akan faham dengan lebih mendalam lagi tentang kerabat-kerabat ni. Walaupun dia tunjuk on the surface, you know, dia touch on the surface, dia tak pergi lebih mendalam lagi. Tapi it's enough kalau the second part boleh cover everything balik. Bagi aku the second part akan jadi lebih interesting lah, because we already know what happened on first part. So second part ni akan orang kata bagi everything smooth balik dan bagi everything okay. Sebab kalau Dennis buat satu part lah, katakan Dennis buat film ni jadi a long one, 3 hours punya film, you know, tak buat 2 part, kemungkinan besar cerita ni akan jadi draggy, orang dah memang akan marah gila-gila. Kedua, cerita ni akan jadi berlubang, sebab dia akan cut banyak benda untuk bagi cerita ni lebih cepat. That's why dia meyakinkan Warner Bros untuk buat 2 part tu. So senang, benda ni takkan berlubang, benda ni akan jadi lebih orang kata mudah faham, dan benda ni takkan ada apa-apa isu. Sebab katanya filem ni juga ada 90% sama dengan buku dia. Dan aku tengok itu buku dia tebal ke and aku tak tahulah 90% tu betul-betul macam tu ke, ataupun on first part dah 90% sama ke, aku tak tahu. Tapi memang keputusan Dennis untuk buat 2 part tu bagus. Dari segi casting, semua tu A-list macam yang aku sebut tadi, Timothée Chalamet, Oscar Isaac, semua-semua, Javier Bardem, semua tu A-list punya actors. So of course hang akan dapat A-list punya performance lah. Han takkan dapat karakter yang kaku-kaku macam foreigner dalam filem Squid Game tu. Han tak dapat, takkan dapat yang tu. Han akan dapat semua top notch punya performance, jangan risau. And then apa yang aku suka, okay ni paling penting, adalah dia punya cinematography plus editing plus music. Ketiga-tiga benda ni depa dah campur adukkan jadi orang kata sebati, yang mana memang power lah, powerful. Aku rasa benda yang paling power dalam filem ni adalah ketiga-tiga benda ni yang aku sebut, iaitu cinematography, editing dan juga music composer. First, the cinematography by Greg Fizer.
Greg Fraser ni, dia pernah jadi cinematographer untuk The Mandalorian beberapa episod, Zero Dark Thirteen, Lion dan lain-lain lagi. Dan ketiga-tiga filem yang aku sebut ni ada nominee, dia ada tercalon dan juga ada menang kot sebagai best cinematographer. So Greg Fraser punya cinematographer ni memang eye pleasing. Macam mana sebutan dia? Aku tanya siapa, aku duduk seorang lah rumah ni. Dia macam eye pleasing punya visual, faham tak? Dia memuaskan mata eye. Dia memuaskan mata hang. Dia punya visual sinematografi dia ni, daripada Greg ni, memang top notch. Lepas tu dia campur pula dengan soundtrack daripada Hans Zimmer. Hans Zimmer ni, siapa tak tahu, dia banyak bekerjasama dengan Christopher Nolan. And disebabkan Hans Zimmer nak kerja dengan Dennis untuk filem Dune ni, dia terpaksa tolak tawaran untuk kerja dengan Nolan bagi filem Tenet. Sebab Nolan nak ambil dia untuk Tenet, tapi tak dapat, schedule punya masalah, because dia tengah working on Dune. Dan macam yang aku cakap, mungkin tu juga salah satu reason why Tenet ni agak bosan, sebab dia bawa team yang lain daripada team yang selalu Christopher Nolan bawa. So Hans Zimmer punya music pula memang top notch kan. Dah tadi campur cinematografi yang lawa dengan slow motion segala bagai, main pula music yang power, kena pula dengan editor yang padu. Editor ni, editor yang pernah bekerjasama dengan Dennis, iaitu Joe Walker. Joe Walker ni pernah bekerjasama dengan Dennis dalam Sicario, Arrival, Blade Runner. Ketiga-tiga filem ni memang orang kata disunting dengan begitu baik, bagi akulah. Sebab macam yang aku cakap, the first filem yang aku tonton daripada Dennis adalah Sicario, dan aku sangat-sangat suka dengan filem tu, dan aku jatuh cinta dengan filem Dennis Villeneuve adalah melalui filem Sicario. And one of the reason adalah sebab suntingan dia lah. Jadinya untuk filem ni, Dennis sekali lagi menggunakan khidmat Joe Walker, and bagi aku ini adalah keputusan yang baik. Ketiga-tiga orang kata artis ni ataupun music man behind the scene yang dia pilih ni memang betul-betul power dan memuaskan hati aku. Aku sangat-sangat enjoy watching this film, and the only bad thing yang aku rasa aku buat adalah tak tonton film ni dalam program Atmos. Sebab dekat Alustar ni dia ada program biasa, dan dia juga ada program Atmos, music surrounding yang begitu baik. Jadi rugi aku tak dengar, sebab aku lupa kata Hans Zimmer yang kompos soundtrack film ni. Kalau aku tahu, sasa aku akan pergi tengok kat Atmos. Hanya tu silap aku lah. Lepas tu aku rasa ni lah salah satu lagi benda yang penting, iaitu aku rasa it depend on the cinema itself. Sebab bila aku tonton filem ni, aku rasa macam ada certain part tu dia terlalu gelap, man, tau. Yang mana buatkan aku jadi ngantuk tu. Dia gelap, dia lama gila. Padahal dalam trailer dia terang, dia tak gelap macam yang aku tonton kat wayang tu. So aku tak tahu apa benda yang terjadi. And dekat kedai tak ada IMAX kot. Ada IMAX, aku lupa check. Kalau ada masa aku akan pergi tonton ke IMAX, so that aku boleh tengok sama ada memang color dia macam tu ke ataupun wayang macam ni. Sebab setengah wayang memang ada masalah tu. Dia depend on wayang lah. Aku pernah pergi tonton wayang kat Jitra, aku pernah pergi tonton wayang kat SP, dan memang kadangnya dia too tight lah, apa benda lah, jadinya dia ada pelik-pelik sikit lah kan. Cumanya untuk ni, dia bukan masalah tight ke apa, dia masalah color tu. Aku tak faham why dia buat macam tu. Kau rasa mungkin kalau aku tonton kat IMAX lagi okay kot, aku tak tahulah. Jadi ni benda yang something yang based on decision. Benda yang teruk dalam filem ni pun adalah based on our own decision. Jadinya overall filem ni memang okay, di para yang okay bagi aku. Aku enjoy tonton filem Dune, not a problem for me. 8/10 adalah benda yang biasa. Nanti orang pelik pasal tiba-tiba aku start bagi rating. Sebab aku dah letih lah bila orang duk tanya aku rating. Sebab most of the films yang aku tonton, aku akan letak rating dekat Instagram aku. Aku tak akan letak dekat review macam ni, sebab aku tonton banyak film dah, dan tak semuanya aku buat review. Jadi most of the rating hampa boleh dapat dekat aku punya Instagram sendirilah. Jadi apa pendapat hampa kalau hampa dah tonton Dune ni, dan kalau hampa orang kata orang yang membaca novel Dune, mungkin hampa ada opinion hampa sendiri terhadap filem ni, sama ada hampa kecewa sikit ke, dia buat dua part ke, macam mana ke. Kongsikan pendapat anda dekat komen down below. Thank you for watching. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye.